Selamat datang di Kuala bersama dengan Bunda Selamat kepada para pelaku, semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah.
pimpinan ibadah pada penjelasan, pimpinan ibadah di Troya, di Magenang, dan di Sirik Sibarijo. Pilihan saudara sudah siap, maka pilih kandang, kita panggung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rela Allah Tuhanku dan Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi. Kami berdua pimpinan keluarga distrik Jatuh dan semua yang berat. Ini adalah menerima lanjut melaksanakan amanah dari Musa Ibadah 2021 dengan Rasulullah. Kami pimpinan Ibadah Kabupaten Cilacap dan pimpinan Kabupaten Cilacap lanjut melaksanakan pemilihan kolektif kolegia. Kami pimpinan ibadah, kami distrik Kabupaten Cilacap, berkemajuan mengikuti perkembangan teknologi informatika yang Islam rahmatan ahli. Karena kedua kami pimpinan ibadah kepada Kabupaten Cilacap mohon tolongan dan berselambung. Kepada Tuhan, salah satu menjalankan dan memperjuangkan apa ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah terjaga. Tanggung itu menjalankan amanah dengan ikhlas, jujur sesuai dengan kaidah organisasi yang berlaku. Yang keempat, berakhlakul karimah dan mandiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrullahi wabarakatuh. Kebesaran ini kami hari atas nama pimpinan Kabupaten Cilacap sudah mengatakan sah pimpinan daerah ucapan Bustanul Akbar Indonesia Kedirisaga periode 2021-2025. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cilacap 25 September 2022 pimpinan daerah Aisyah Kedirisaga pertandingan PTNBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
bantu. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras Aisyah dan Maras Muktamar kepada paduan suara SMA Muhammadiyah 1 Cilacap. Disilakan. Thank you.
paduan suara kita Surya Muda SMA Muda Satu Jabat dengan ikon batik rintang warna merah. Hey, sekolah ni. Hari ini yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Cilacap kepada yang terhormat Ibu Ulfa Harada SAK MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah, Ibu Dr. Hajah Murjanah Johantini MMMSI, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, beserta Ibu Dr. Trihastuti MM. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Bapak Uswan Hasan STMM. Maafkan Bapak. Yang kami hormati pula Penasehat PUI Kabupaten Cilacap, Ibu Hajah Hati Ningsi. Wakil khusus Ibu Diah Sumina SK, Pimpinan Pusat Asia Majelis Ekonomi, serta Pimpinan Cabang Asia, Pimpinan Ranting Sekabupaten Cilacap, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan semua mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kita, menjadi suri teladan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama rasa syukur luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita mendapat kehormatan kelauan dari pimpinan pusat Aisyah, beliau Ibu Dr. Haji Murjanah Suhartini, merupakan kebanggaan
kita semua karena pada kegiatan wisata dakwah ini yang barangkali di periode yang terakhir untuk periode perpanjangan ini kita kerawuhan beliau. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa wisata dakwah yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah merupakan program yang sudah dilaksanakan berkali-kali, yang sudah menjadi program kami dalam 6 bulan sekali. Hanya saja karena kemarin pandemi, kegiatan ini tidak bisa kami laksanakan, tapi kami tetap wisata rohani. Wisata dakwah merupakan syiar sekaligus sebagai kaderisasi Aisyah, sehingga Aisyah dikenal di Cilacap ini tidak hanya di lingkungan internal Aisyah, tapi dikenal di masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih kepada pimpinan cabang semua anggotanya beserta semua anggotanya dan pimpinan ranting Aisyah. Jadi mereka datang dari penjuru Kabupaten Cilacap. Ada yang 6 bis, ada yang 2 bis. Luar biasa. Insya Allah dengan kehadiran ini, Aisyah di Cilacap akan semakin berkembang, akan semakin hijau. Ibu-ibu yang kami hormati, kami sampaikan pula ujian COVID ini bukan menjadikan kita patah semangat. Insya Allah kita terus berkembang, terus berkembang. Bahkan dengan adanya COVID ini, alhamdulillah gedung Aisyah bisa berdiri. Tentunya peran serta dari berbagai pihak yang telah membantu kami, dari pemerintah daerah, terima kasih APBD-nya Ibu. Kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah juga luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian tidak lupa peran serta dari anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah yang hadir di Kabupaten Cilacap ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan mungkin Bapak semua menjadi amal soleh, sehingga gedung Aisyah ini bisa manfaat dan sudah bisa digunakan. Kami melaporkan bahwa di gedung dakwah ini sudah berjalan sejak diresmikan secara kecil-kecilan. Karena kondisi pandemi, jadi kami kemarin meresmikan gedung ini secara kecil-kecilan. Nah, kalau sekarang peresmian gedung ini secara besar-besaran karena dilalui oleh Ibu Nurjana. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga pewartih, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Jazakumullah khairul jaza. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah kita juga hadir beliau Ibu Diah Suminar SE. Beliau pimpinan pusat Aisyah bareng sama Putri dan alhamdulillah Ibu dia mempunyai azam untuk mewakafkan tanah dan rumahnya untuk Aisyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan Allah mengalami memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Insya Allah akan terus berkhidmat. Insya Allah Aisyah akan terus berjuang beramal soleh sebagaimana pengamalan
surat An-Nahl ayat 97. Kemudian kami mohon perkenanan Ibu Nurjana untuk meresmikan gedung ini dan sekaligus menandatangani prasasti dengan harapan setelah penandatanganan itu nanti ibadah di gedung dakwah ini tidak seperti nyalanya kelas. Jadi kalau kelas salah itu kan berkobar semangat luar biasa, setelah itu dan bukan insya Allah tidak seperti itu. Jadi semoga kemudian spirit kemudian acara hari ini akan menambah semangatnya untuk terus berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih pula kepada semua yang sudah mensukseskan kegiatan ini dari pimpinan daerah Asia, kemudian panitia pelaksana kegiatan, kemudian terima kasih sekali kepada amal usaha Muhammadiyah dari SMK Muhammadiyah Medina yang membantu kami desainnya sehingga bisa cemerlang seperti ini. SMA Muhammadiyah, SMP, semua amal usaha baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Dan yang terakhir kepada pelantik yang sudah dilantik, mudah-mudahan bisa mengemban amanah dari ibu-ibu semua, nanti Aisyah akan lebih kepada itu penasihat PE mohon mampu pembinaannya. Dan di tengah-tengah kita juga alhamdulillah rawuh dari DPR RI, rawuh dari DPR di Jawa Tengah juga rawuh. Terima kasih Bapak Mustoleh supportnya. Mudah-mudahan semua amal baik Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf kalau barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin ada ya tangan, ya mungkin berdesak-desakan, ya disitulah enaknya dan dinamikanya. Karena apa? Ya karena ini kan belum ada aslinya semua. Jadi mudah-mudahan walaupun kondisi seperti itu tidak mengurangi khidmat Bapak Ibu semua untuk bisa mendengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dr. Nurjana Suhantini. Terima kasih sekali kepada semuanya. Jazakumullah khairan jazak, dan kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keluarga para istri yang hadapin silahkan dan sekitarnya Ibu Jio Seminar SE yang selamat yang melakukan tempat ini bersama keluarga sediakan di sehat berkat Ketua Ibu Aisyah, Ibu Ulfa Anggalak yang saya hormati bisa keluarga besar Aisyah hadapin silahkan
Ketua PTN Bapak Haji Kiswan Hasan Makmur, yang saya hormati juga anggota DPR RI yang tidak ikan lagi beberapa periode ya Pak. Sudah tidak terhitung. Jangan diperhatikan saja naik ke DPR RI, jadi lebih luas lagi. Nanti nemenin saya ya Pak di sana. Bisa membangun daerah di mana jatuhnya sama. Saya di DPR RI 88, saya masih lancar dulu juga sama. Sebetulnya DPR RI dengan jatuh itu dulu sama Banyumas Cilacap. Tapi itu yang benar-benar tambah semangat kita, tambah kursi, tambah penjualan APBN program kerja dan tingkat ke daerah. Bapak Ibu, keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap yang saya hormati dan banggakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang dirahmati Allah, pada hari ini mari kita tentu sebanyak dengan segala senang hati mengaturkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi di kalimah alhamdulillah. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bahagia pada ini. Namun juga wisata dakwah, berarti ini wisata namanya bahagia gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bahagia dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini tentu kita berharap kegiatan ini bisa menambah wawasan, ajang silaturahmi, ajang berkomunikasi, ngasih pengaruh satu dengan yang lain, sehingga kita sebagai keluarga besar Aisyah Kabupaten Cilacap semakin berdaya, semakin bermanfaat, semakin kita berkontribusi, berkarya untuk daerah ini dalam pembangunan daerah yang kita cintai ini. Salawat dan salam pada Tuhan Nabi Agung Muhammad SAW, pelaksananya sahabatnya dan kita mencuri umatnya, semua akan mendapat sahabatnya yang dihantar oleh amin. Kita ini nanti perwakilan dari pusana Pak yang lalu Pak Sekan, tapi itu macet sih rakyat kami. Ini panggil ini benar-benar. Pada kesempatan nanti Ibu, terima kasih nanti-nanti Ibu Ketua umum atau Asia Pusat hati di sini memang ini perlu kita ketahui Bu, Kabupaten Cilacap itu Kabupaten Kreatif Jawa Tengah, penduduknya nanti 2.100, semuanya ingin sejahtera. Ini yang sulit seperti dulu tanpa ada gotong royong kontribusi sinergitas antara ulama, umaro, pemangku kebijakan, organisasi yang bergabung di Kabupaten Cilacap, apapun programnya tidak akan berhasil. Mudah-mudahan kebangkitan bersamaan ini, kegotongan ini kita sama-sama untuk membangun daerah kita sebentar. Sebaik-baiknya kita yang bisa berkontribusi untuk membangun daerah. Dimana daerah sehat, insya Allah Indonesia kita sehat. Daerah maju, Indonesia kita maju. Bapak Ibu yang kita yang saya hormati pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ini memang akhir-akhir ini kita pasca COVID-19 ini kadang-kadang dikucurkan, dihentakkan dengan kebijakan-kebijakan pusat. Saya berharap Ibu juga kebijakan Aisyah tidak usah jalan lagi mengambil hikmah dari semuanya. Baru saja kita lepas dari pandemi COVID-19 ini yang 2 tahun kita tidak bisa bergerak, 2 tahun setengah kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Alhamdulillah berkat gotong royong, sinergitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua elemen masyarakat dalam meminimalisir COVID-19 sehingga pada bulan Mei tahun 2022 ini Pak Bupati membolehkan masyarakat untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berkumpul karena cakupan vaksin Kabupaten Cilacap sudah level 3. Alhamdulillah boosternya sudah hampir 40% belum ditargetkan. Vaksin dosis 1 sudah hampir 100%, 2 sudah sudah, yang ketiga booster sudah hampir semuanya cakupannya hampir 40%, sehingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sudah ini dibolehkan di Kabupaten Cilacap. Dan kegiatan-kegiatan apapun itu yang khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional ini yang menjadi momok bagi kita semua. Yang kemarin 2 tahun setengah kita semua terkendala, semuanya
mendapat imbas dari susahnya untuk ekonomi nasional terutama daerah. Tapi lambungnya berkat kerjasama yang baik antara pertanian, pemangku kebijakan, masyarakat dalam kegiatan sehari-hari itu Kabupaten Cilacap, Pak Mujani, surut 11 masih luar biasa, bisa menopang untuk Jawa Tengah. Dan untuk saya sendiri, ada di Komisi 4, tentu di kerjasama pertanian, dia akan menggerakkan terus kerja masyarakat, terutama yang milenial, yang selama ini inginnya menjadi Jakarta, eksodus kerja di luar kota. Lalu kenapa kita berdayakan tanah subur, cibur-cibur ini untuk diberdayakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentu dengan arahan, dengan program-program yang terukur, terarah bagi masyarakat kita, khususnya milenial yang nanti akan bergerak dan bergerak dalam pemulihan ekonomi nasional di semua Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini memang ada kita prihatin bersama dengan pasca COVID-19 ini, terutama dengan beberapa isu prioritas pemberdayaan perempuan dan anak. Ini cukup luar biasa imbasnya dari COVID-19, dan kita pembelajaran menggunakan daring ini juga menjadi fenomena lain juga. Ada tambahan fenomena yang membuat kita mengedasi yang luar biasa ini, sehingga hal-hal yang harusnya tidak terjadi bagi anak-anak kita, ternyata di luar sana banyak hal-hal yang terjadi. Ini berapa? Inilah kita yang tantangan kita dalam menghadapi era global yang luar biasa ini. Saya berharap dari ibu-ibu yang hebat ini, ibu-ibu yang smart ini, sebagai role model, sebagai tokoh di lingkungan itu sendiri, di keluarga sendiri, ini harus diperkuat. Baik iman, takwa, dan leadership-nya untuk memberikan pembelajaran karakter bagi anak-anak kita, yang untuk nanti kita menghantarkan anak kita ke depan jadi anak yang humble, yang smart, yang sehat lahir batin, yang tentu punya harapan yang tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang kita cintai ini. Ini saya berharap dengan prioritasnya pemberian perempuan, di siapa ini perempuan, ada perempuan berkemampuan menggerakkan peradaban bangsa, ini juga begitu saja membalikkan telapak tangan. Perlu ini ada peningkatan perempuan dalam kewirausahaan, apalagi pasca COVID-19 yang terdampak adalah ibu rumah tangga, sehingga kalau tidak sabar, kalau tidak ulet dalam memanage keuangan keluarga, ini hal-hal ketahanan rumah tangga akan terkoyak. Ini sudah terjadi, luar banget intern. Tapi perlu saya sampaikan, Ibu Siti, Kabupaten Cilacap, saya sendiri mengurus, pada kita edukasi ke masyarakat bersama organisasi yang ada di Kabupaten Cilacap, terus mengedukasi ternyata ketahanan rumah tangga dengan pasca COVID-19 ini luar biasa. Angka perceraian cukup luar biasa. Kadang-kadang saya malu, Pak Tuhan, sebagai penasihat organisasi kami, Pak. Jadi itu salah kata. Sehingga angka perceraian ternyata dari Kabupaten Cilacap menambahkan secara tengah. Ini banget gitu. Kalau saya pernah tuh ada pembunuhan, gak pernah ada edukasi, saya kita berubah semua organisasi Kabupaten Cilacap dari 35-18 yang aktif semuanya. Ini fenomena apa? Yang tujuh kasih strukturnya ya Bu, di angka Kabupaten Cilacap angka betulnya jauh, kita nomor 10 atau nomor berapa gitu, kan nomor 1. Karena memang tanpa ada kontribusi semuanya tidak akan mungkin terjadi. Apalagi apa salah satunya memang ini yang terkendala kemarin, pasti adalah keuangan keluarga. Jadi diharapkan dengan adanya pemberian usaha untuk UMKM, khususnya untuk pemberian perempuan ini sudah luar biasa. Pemerintah sudah memberikan anggaran kur kredit usaha rakyat bagi UMKM, startup bagi kelompok-kelompok khususnya untuk perempuan ini sudah banyak. Namun perempuan ini belum berani untuk utang. Makanya kemarin saya menyoroti untuk
terkait pemberian kredit usaha rakyat pemberdayaan perempuan dalam kebidang usahaan, ini saya berharap pemerintah menekan karena ini masih 6% jumlahnya setahun kemudian ditekan pada 3% saja, sehingga startup UMKM kabupaten yang dilaksanakan oleh tahun ibu-ibu ini tidak memberatkan, karena memang ini pasarnya yang belum menggeliat, sehingga kita bisa bersama-sama dengan tentang ibu, ada kebijakan pemerintah, ada pelaku usahanya, ada tokoh masyarakat, ada UMKM-nya, ada medianya, supaya pasca kewirausahaan ini lancar marketplace-nya, sehingga untuk usaha pendapatan keluarga, mudah-mudahan dengan kewirausahaan yang kecil-kecilan ini, masyarakat kita ketahanan rumah tangga terutama bisa terjaga dengan baik, karena tanpa ada ketahanan rumah tangga yang baik, jadi masalah lagi. Anak-anak kita perlu perhatian, masyarakat kita terutama ini juga perlu perhatian, ini akan mengurangi kestabilitas masyarakat dalam kesehatan, dalam keamanan hidup, sehingga kemarin kita terus berkeliling tidak lelah dengan organisasi wanita Kabupaten Cilacap, terus mengurangi agar terutama kaum ibu ini handal bumi dalam pembelajaran menjadi role model pengasuhan anak, pola asuh anak yang baik dan benar. Ini juga perlu perhatian gitu. Sebaik apapun program di sana ada pemerintah, kalau ada tidak ada aman, tidak ada kesalahan dalam pembelajaran, tidak mungkin program itu terjadi. Yang kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, ini ibu yang luar biasa. Karena kadang ibu mungkin saking capeknya pasca COVID-19 ini, apalagi kemarin daring, kuatannya masih menggunakan uang yang luar biasa. Kadang-kadang di seberang sana di desa pedesaan, ibu-ibunya dapat, jadi ibu tidak harus ada edukasi terus menerus, sehingga pembelajaran pada anak ini harus juga pendidikan anak ini harus terus kita depankan, karena anak-anak kita perlu pengertian yang baik. Kalau tidak ada hak anak, 8 hak anak ini terpenuhi dengan baik paling tidak. Ini yang perlu kita harapkan ibu, sekarang angka HIV/AIDS cukup luar biasa. Kenakalan remaja dengan obat-obat narkotika juga luar biasa. Lalu pendidikan anak sebenarnya mulai dari rumah. Ciptakan baik informasi dari rumah yang sehat, rumah yang belum bisa bersama-sama berkontribusi untuk menjadi rumah kita. Maka itulah ujung tombaknya pembangunan nasional adalah dari rumah kita sendiri. Yang selanjutnya adalah penurunan. Bagaimana penurunan kekerasan dalam rumah tangga perempuan itu dan anak, ini juga luar biasa karena pendidikan kita adalah ya enggak protes ya, ini kadang-kadang saya penuntut juga, ini perlu kebersamaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dari Aisyah ini yang hebat-hebat ini menjadi tokoh, menjadi leluhur, menjadi kader di wilayah kita, agar masyarakat kita terus diedukasi melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun majelis taklim. Dan ini juga ibu ada kita perlindungan moral anak kita ibu. Ini sini karena adanya medsos yang tidak ada filterisasi keimanan ketakwaan tua, hak anak kurang terlebih dengan baik, sehingga terjadilah angka pernikahan ini juga jadi fenomena luar biasa. Dari anak-anak kita yang belum siap menjadi rumah tangga yang belum siap, sehingga terjadi angka stunting di Kabupaten Cilacap khususnya dan nasional. Ini juga dari rumah tangga. Nah ini yang perlu kita sikapi bersama ibu, karena memang fenomena ini mau tidak mau suka tidak suka dengan arus globalisasi ini harus siap kita ke depan. Saya berharap ke depan dengan untuk ekonomi baik, pembelajaran atau pengajian pada pola anak bagi kita baik, kita bisa meminimalisir pada RT atau kepada perempuan dan anak ini bisa diminimalisir, dan untuk kesempatan yang ini juga diminimalisir,
insya Allah akan meningkatkan UPM di kabupaten kita. Apalagi UPM nasional mencapai kurang lebih 75 tahun, jauh sekali dari yang kita inginkan. Ini kita berharap ibu kita kebersamaan pegawai ini terus kita kajikan bersama agar capaian program kerja yang disanakan di ICR ini dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, semuanya sosial budaya bisa tercakup dengan maksimal. Saya percaya kalau ICR itu kadernya otomatotot. Semuanya kompak, semuanya memang menggerbini. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua yang dari itu misalnya walaupun jauh karena cintanya dari Aisyah, semua jadi ada 6 bis, 3 bis di. Ada yang dari paling ujung adalah kecamatan Baluwir, timur Nusa ini paling selatan, paling jauh di Kampung Laut. Ini juga perlu kita semua akomodir program-program kerelaan ini agar bisa berkontribusi, bisa berkarya di daerah Kabupaten Selatan. Yang selanjutnya terima kasih kerjasama Aisyah dengan organisasi Kabupaten Selatan dengan program-programnya. Nanti ke depan insya Allah Pak Bupati masih bisa komunikasi dengan PAPD Pak Sekda untuk kegiatan-kegiatan hibah ke depan. Pak Tisan ke titik kalau ada program bawa Aisyah di apa mobil ditimbing kita ambil disorot. Misalnya biar ini kekuatan perempuan itu kekuatan yang luar biasa. Bila ada perempuan yang hebat, insya Allah negeri juga akan hebat. Mungkin kita membangun gitu, kalau itu hebat-hebat perempuan yang masih harus hormat kepada suami kita. Bismillah dan bismillah. Sekarang perempuan-perempuan hebat ini tidak ada di mana-mana. Ada di DPR, ada di pusat, ada di sebagai menteri dan semuanya. Ini kita ambil hikmah ini agar kita bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia yang berkelanjutan. Dan terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung dan mari kita sama-sama berkolaborasi dengan organisasi wanita hari Kabupaten Selatan sehingga kontribusi dan dengan di Asia keluarga besar ini semakin berkembang, semakin maju, semakin luas dalam berkarya di Kabupaten Selatan. Dan terakhir Bapak Ibu Bunda, ini karena saya tentu sebagai penasehat BOE kepengurusan saya sesuai dengan kepengurusan Bapak Bupati. Jadi Pak Bupati tanggal 19 November 2020 ini purna tugas Bunda, mulai dari 2007 waktu Bupati PC sampai Bupati dua kali, mudah-mudahan enggak bosan katanya. Sampai hampir purna tugas tanggal 19 tentu berlaku tidak kali selama kita bergaul dan program kerja yang belum terselesaikan, mohon maaf lahir batin. Siapapun nanti yang melanjutkan, saya berharap program Bangga Mau Desa tetap dilanjutkan karena ini dari desa yang sehat, dari desa yang hebat, dari desa yang sejahtera, insya Allah kabupaten juga akan bercahaya. Karena kabupaten Cilacap, sesantinya Cilacap bersahaya pun. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, mari kita sama-sama niatkan hati kita dalam berorganisasi niat ibadah, niat berkarya untuk memajukan kabupaten Cilacap yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, tidak mengurangi rasa hormat Bunda, Pak Ketua PGN, Pak DPR RI, DPR Provinsi. Saya ada kegiatan lagi Bun, salam cinta, salam sayang untuk semuanya. Nanti saya tidak sampai selesai hari ini, pamit Bunda, ambil jengkel. Terima kasih. Maka itu nanti di transfer ini bagi warga masyarakat untuk keluarga besar Aisyah. Terima kasih. Mas Rumi Malu Bapak Sari dari Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
hadirin yang kami hormati, untuk sambutan berikutnya adalah dari Ketua Pimpinan Daerah Manajer Kabupaten Cilacap kepada yang terhormat Bapak Haji Kuswan Hasan SCSC, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamdan wa syukran lillah, syadu'a la ilaha illallah, wa syadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'du. Wayuhal muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah, Tuhan Tini NN, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini harus tahu ini. Ya Bu, betul ya Bu? Iya. Jadi Ibu Hajah Dr. Siti Nurjanah, Tuhan Tini ini juga dipimpin sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya sudah belajar di waktu itu, bok salah kok gitu. Tanya Mas Muti katanya, benar juga Mas, kan kayak gitu ya. Jadi luar biasa ya. Saya aja kelihatannya nggak mungkin Bu, Ketua PDM merangkap Ketua PDA kan nggak mungkin. Luar biasa ini ya Ibu ini. Alhamdulillah. Salam kagem Bapak Bu. Berkali-kali diminta Cilacap tapi katanya ada daerah yang lebih membutuhkan, jadi Cilacap dianggap sudah mandang sering katanya. Baik Ibu Bapak, saudaraku sekalian, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah serta pimpinan yang lain, Bapak Camat Cilacap Utara ini yang diwakili oleh Pak Sekcam juga hadir, para Ibu Aisyah di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang hadir pada acara wisata dakwah pada hari ini. Tentunya saya mohon maaf manakala banyak yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, tapi kalau tidak dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin nanti seperti disampaikan Ketua PDA tadi bisa diwujudkan. Begini, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah ngomong sama istrinya begini, ini Muhammadiyah butuh duit gitu ya, perlu harta untuk keperluan pendirian sekolah, untuk bertablik dan sebagainya, tapi ora duwe duit, terus keperluan ya gitu ya, terus bagaimana agar keperluan itu tercapai, saya akan melelang barang-barang yang laku yang ada di rumah. Bagaimana? Kira-kira jawabannya Siti Walidah
apa gembira? Nah, sakit nonton ya? Sakit nonton ya? Ya, bismillah, Allahumma paksa, contoh yang baik. Jadi orang bolak-balik APBD, bolak-balik APBD. Ya, nampak-nampak. Ke zaman biyen sing jenengane Muhammadiyah Aisyah kan tidak harus tergantung pemerintah. Soal pemerintah memberi nggih Pak Camat kan saking wis rumangsa nggih masyarakatnya penduduknya dididik sampai pada tahun 1971 ya. Ada Kepres nomor 42 yang menobatkan Hajah Siti Walidah itu menjadi pahlawan nasional itu betul. Saking apa? Waktu itu presidennya Soeharto ya. Dia membuat keputusan bahwa istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional. Ini juga satu-satunya suami istri yang menjadi pahlawan nasional. Alasannya apa dalam konsideran mengingat menimbangnya? Karena Siti Walidah itu adalah tokoh ya, tokoh emansipasi. Emansipasinya bukan hanya sekedar mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan, tapi tokoh emansipasi dalam dunia pendidikan. Ada catatan dalam sejarah ya, ada catatan dalam sejarah bahwa buruh-buruh perempuan, buruh-buruh perempuan di Yogyakarta pada waktu itu banyak juga buruh batik ini yang dari luar kota, orang dia kos-kosan diopeni dengan ibu Walidah itu. Di dalam sejarah dicatat di apa ya, ditampung ya, zaman itu namanya ditampung di sebelah utara kantor itu Pak. Nah, kemudian tidak hanya ditampung, Haja Walidah ini punya pemikiran kalau bisa ini juga diberikan pendidikan meskipun sudah dewasa, sudah tidak sekolah. Maka ada program namanya Maghrib School. Ada program namanya Maghrib School. Jadi dari Maghrib sampai Isya itu buruh-buruh yang numpang itu yang diopeni, dia diopeni ngaji ya, diopeni ngaji sampai pinter. Dan alhamdulillah itulah yang salah satu menjadi alasan Presiden Soeharto menjadikan Siti Walidah menjadi pahlawan nasional. Tapi di dalam sejarah lebih terkenal, bukan protes, tapi saya ingin proporsional saja kepada masyarakat. Jangan hanya Kartini. Benar-benar? Iya, jangan hanya Kartini. Tolong ibu-ibu Igaba tadi ya, pahamkan itu kepada anak-anak kecil ya. Tokoh emansipasi wanita yang sekaligus mendorong, bukan hanya mendorong perjuangan, mendorong perjuangan suaminya. Barangkali bisa diibaratkan ya, sama mungkin tidak bisa, seperti Khadijah ya. Hartanya dihabiskan itu. Jadi Kiai Dahlan ngomong apa saja itu pasti sami'na wa ata'na. Itu ya ibu-ibu, jadi mari jangan hanya seperti tadi dikatakan apa top markotop saja dalam
dalam identitas. Harapan ketua PBA menjadi maju, maju yang dimaksud di sini tentu kita harus punya terobosan-terobosan. Barangkali perlu ditempuh ini, ibu-ibu, ada senior kita mungkin bisa belajar, ada Ibu Hajah Murtofiah ya, bagaimana menembus di tempat-tempat buruh-buruh tani, nelayan, dan bagaimana pengajian-pengajian itu khusus ya, khusus pengajian orang-orang tua ya, yang capek ya, ya kita saja yang harus menyediakan waktunya pukul berapa, insya Allah berhasil. Karena apa? Jangan sampai semakin ketertinggalan ini perempuan-perempuan itu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian ya, saya sudah komunikasi, sudah konsultasi ini. Dengan bismillah saya harus meluruskan berita ya, biar ini nanti kondur Ibu Dokter Hajah Johan Tili BNI jahat temen ya, nyoreti anggaran gitu. Harus kita luruskan Bu, kita harus tabayun. Jadi begini, qadarullah ketika saya menjadi ketua ini dekat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu senantiasa bilang, "Wi, nggonmu tak kei ya 5 miliar misalnya gitu." Nah, terus kita susun. Tapi belum diketok palu, kita susun. Kita susun, kita plotting-plotting loh. Yang begitu daftar yang kita susun itu kita harus suruh masukkan ke pemerintah daerah. Besoknya pemerintah daerah berubah, orang sudah 5 miliar, 2,5 miliar. Nah, harus dirubah, dirubah lagi. Setelah dirubah disetujui, baru pengajuan loh. Setelah dirubah diajukan, disetujui beserta lampiran peruntukannya. Nah, ketika itu sudah disetujui peruntukannya, sudah masuk ke pemerintah daerah, tiba-tiba pertama kali justru saya ditelepon sama Pak Sekda yang waktu itu Pak Farid. Saya jawab, yang mana bisa ngerubah? Jerene ora uli dirobah. Terus apa ya? Enggak kepriwen kono aku mah gitu. Nah, ini saya sudah tanya kepada salah satu anggota dari DPRD provinsi. Kalau mau ngerubah ya berarti anggaran baru. Bukan tiba-tiba di perjalanan sudah disetujui dirubah. Nyatanya Pak Sekda sendiri tidak bisa, walaupun dia yang membuka dan yang menutup, karena dia ketua anggaran ya, ketua tim anggaran. Zaman saya di DPR dulu ada ketua panitia anggaran, ada ketua tim anggaran. Ini mohon juga anggota Aisyah jangan sampai pikirannya Usmane jahat banget ya. Tidak, saya serahkan monggo Pak Sekda kalau bisa, ya orang bisa untuk dianubahin nang anggaran perubahan. Mohon ada saudaraku di sini, Ibu Hajah Rawahijah, sudah tindak ya? Ya, atau mungkin lewat PBA sampaikan, atau perlu saya harus ketemu. Jangan sampai anda-anda yang milih saya kecewa, jahat banget ternyata ketua PBN-nya begitu. Nih, itu harus diklarifikasi, harus tabayun. Pak Sekda saja yang buka dan menutup itu lebih berkuasa. Orang bisa, oh terus diajukan ya, terus disetujui ya, iya sudah dibagi lah, kok jamannya PBA, PCA, PCM,
kabupaten. Nek aku mendomai karo PDATCM ora masalah. Jenengan sekda bisa apa ora? Kaya gak tinggi waktu itu di SMK ya, dalam era pelajar. Datanglah beberapa dari PDA juga datang ke rumah maupun ke sana. Silahkan matur sama Pak Farid. Kenapa harus saya klarifikasi sudah dua kali ini? Di gedung ini? Kenapa mereka tidak paham? Harus mereka yang lebih paham. Saya yang uang dari jrembreng. Ini saya kan uang dari jrembreng. Ketek anengan dengan bagian semen, ya kan gue setek sebelah panah. Ya sejenisnya bagian semennya gue setek sebelah kan. Saya kira itu, insya Allah saya tetap bersabar, tapi bersabar bukan diam. Harus klarifikasi, saya takut nanti ketemu lagi, ya ketemu lagi, gagal paham, saya disemprot lagi tukang nyereti anggaran. Ya nang beden, ya nang beden. Iya, sampun paham nih. Iya, ini saksinya ada Bapak Mustolih. Nih, saya tadi tanya, ini ceritanya begini. Dan dulu, makanya Bu Ilva itu juga nggak pernah ngomong aja dicoret itu ya Pak Mustolih. Enggak, karena dia mendengar sendiri. Waktu itu yang hadir Bu Ilva sama Bu Anissa dijelaskan sama Pak Farid. Ya wis, engkau delebokna perubahan bahan. Akhirnya pada waktu anggaran perubahan diajukan pengajuan baru. Baik, lo kabelin lah pengerasan gue. Mohon maaf, tapi terima kasih perhatiannya. Yang penting saya sudah meluruskan berita ini, dan nanti mungkin saya juga perlu SMS ke Bupati biar Bupati ngerti seluk beluknya asal-muasal gitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Aisyah tetap semangat. Dan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah berpesan tadi, coba terobosan-terobosan baru pengajian sepuh-sepuh Bu, itu perlu dibangun kembali. Kalau mau nurut itu Nyai Siti Walidah. Kurang lebih mohon maaf. Nasrullah wa fatul warid. Wabarakatuh mukminin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari yang berbahagia. Acara berikutnya dilakukan bersama. Berikutnya kita saksikan bersama penyelenggara prasasti Kepulauan Dakwah Aisyah Kabupaten Cilacap oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Nurjamah Jahanti MMUSI didampingi oleh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Cilacap. Dipersilakan. Bapak Ibu semua yang rawuh, atas nama pimpinan pusat Aisyah dengan penuh kesyukuran atas nikmat Allah, kami akan mendatangi prasasti Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Cilacap yang sangat amat megah ini. Mohon tepuk tangan terlebih dahulu. Kami didampingi oleh Bapak Ketua BPR, juga Bapak Kalis, anggota BPR kita, yang katanya sudah dari periode ke periode, begitu. Nggak tahu ada apa ini, tapi sampai lama sekali. Juga ada isinya, katanya, ya. Ibu Ketua BPR, Ibu Tri, dan saya berharap nambah satu, karena kami hadir dari Jogja dengan Ibu Dia, biar juga turut ke depan. Jadi ini yang ada di luar, jadi kita bersama-sama ya untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya gedung yang sangat megah dan tentu akan sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan datangani prasasti Gedung Dakwah Aisyah Kabupaten Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Agak gaib tetapi jelas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perintah perkenalan mencerahkan peradaban.
terasa waktu kita sudah berlalu. Sambil kita berkumpul acara, yaitu acara yang kita nanti-nanti berita acara inti, tausiah dan doa penutup oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah kepada yang berat Ibu Dr. Hajah Siti Nurjana Jahantini MMMSI. Kami persilahkan dan penutup untuk berkenan menutup acara ini. Kepada hadirin semuanya untuk menyatukan tambahan hati dan pikiran sehingga nanti mendapatkan hikmah. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih. Wa kafa billahi shahida. Subhana Allah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu sesepuh Aisyah Cilacap, Ibu Mustafiah, Zulmansyah atau mohon maaf Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua PBN, Bapak Kiai Haji Kuswan Hasan yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya bersama seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang, pimpinan Banten, dan seluruh yang rawuh. Yang kami hormati Bapak Pak Mutalib Mustalib, ya, sering ketemu tapi kalau memang sering tidak tepat anggota DPR kita. Juga Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Sekretaris Camat yang sudah rawuh, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah dengan seluruh jajarannya, Bu Ulfa dengan seluruh yang pimpinan daerah dan anak usaha, pimpinan anak usaha yang hadir. Saya hadir bersama Ibu Trihastuti, Dr. Trihastuti Sekretaris pimpinan pusat Malaysia, juga dengan Ibu Diah Sumna yang tadi sudah memberikan dan mengamanahkan wakaf rumah dan pekarangannya kepada pimpinan daerah Malaysia. Dan yang saya banggakan luar biasa ini warga persyarikatan khususnya ibu-ibu warga Aisyah sekabupaten Cilacap yang sampai ada di ujung-ujung tadi, ya saya datang tadi Pak Tul sudah ada sampai di sana-sana, sudah kelihatan Semarang Aisyah Muhammadiyahnya di jalan-jalan. Dan inilah Muhammadiyah Aisyah Cilacap. Luar biasa, matur nuwun kalihipun dari yang jauh-jauh yang tadi sudah diinfokan oleh Ibu Ulfah Ketua PTA dalam pakai bus untuk perjalanan 10 jam ya Bu ya. Ada 10 jam enggak Bu? Oh enggak ada, masih alhamdulillah ya, enggak sampai 10 jam ya, sudah bisa rawuh di sini. Tapi luar biasa, saya melihat seluruh yang hadir bahkan yang tidak bisa masuk gedung di lantai bawah dan lantai atas di depan ganggu ini, biarpun agak panas tapi
jalur cemberut ya Pak ya. Nah ini karena apa? Tapi dari rumah sudah dibutuhkan oleh bapak-bapak. Silahkan doe. Apa kalau bahasa Cilacap? Bine. Gitu ya? Nah, silahkan bine. Begitu Pak Sekjen ya? Mohon maaf. Silahkan bine. Cepet mantap kenal lho. Itu lho. Wisata dakwah Aisyahnya menemani teman itu. Aku belum tahu mantap, bapak tadi bilang. Aku belum tahu mantap, aku kurang ceritanya supaya bapak-bapak Muhammadiyah. Padahal bapak-bapak Muhammadiyah saya enggak tahu cerita apa enggak, Pak. Cuma-cuma enggak cerita, Pak Kusuan. Oh, cerita, ya. Mau cerita. Jadi nanti saya catat Muhammadiyahnya mendukung sepenuhnya terkait dengan kegiatan ini. Karena sudah agak siang, ibu-ibu kita agak santai. Jadi, tapi yang serius-serius juga disampaikan oleh Ibu Ketua PPA, Ibu DOW, Pembina DOW, penasehat ya, dan juga Pak Ketua Daerah yang begitu seriusnya tadi memberikan pesan penting kepada kita semua. Jadi sekali lagi, pemerintah sangat atas rawuh ibu-ibu semua, bapak ibu semua yang sudah dengan ringan hati, ringan pikir, ringan kaki, begitu enggak, itu menghadiri wisata dakwah Cilacap di Kabupaten Cilacap ini. Saya tidak pernah membayangkan kalau se-Jawa Tengah tumpuk lebih sini kira-kira tidak cukup ya. Nah, kemarin kita baru saja minggu yang lalu kalau tidak salah itu ada kegiatan siar muktamar leres ya. Apa itu? Jalan sehat. Ya, nanti untuk muktamar kita gairahkan kembali. Sekali lagi matur nuwun dan kita bersyukur atas nikmat Allah yang sedemikian luar biasa banyaknya yang diberikan kepada kita, di mana kita sudah bisa hadir dalam sebuah silaturahim yang sangat amat penting dalam wisata dakwah ini setelah pandemi COVID mulai melandai dan sudah banyak yang tidak pakai masker. Ya, karena memang sudah boleh. Ya, tapi mohon maaf saya tetap pakai masker kemarin agak flu, Pak. Senator nanti ya mohon mudah-mudahan tetap semuanya sehat. Jadi rasa syukur yang luar biasa, rasa syukur kepada Allah kita dipertemukan di persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Mengapa kesyukuran ini? Karena kalau kita tidak dipertemukan di sini, mungkin dipertemukan di sana juga baik di tempat lain, tetapi saat kita dipertemukan di Muhammadiyah Aisyah, ada sesuatu yang membuat kita semua itu mantap, senang, gembira, bisa menanam amal-amal, menabung untuk kepentingan akhirat. Jadi itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi orang tangga bersyukur. Nah, Allah itu Maha Penyayang yang begitu luasnya kepada manusia. Sehingga kalau bersyukur ya ditambah nikmat yang diberikan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, mari kita unjukkan. Salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Seluruh perilaku dari Rasulullah adalah akhlak yang perlu penting kita ikuti dan kita teladani. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga anak-anak kami ya, para generasi milenial yang turut hadir di wisata dakwah ini. Kegiatan wisata dakwah ini
kalau di Jawa Tengah ya Bu Ulfa ya, ini kan memang sudah menjadi sebuah kegiatan tradisi yang lama. Saya pernah ke beberapa daerah yang kalau digabung sekarisidenan itu ditempatkan di alun-alun, ya di alun-alun pakai zaman sebelum COVID. Tapi kali ini kita melaksanakan, menyelenggarakan khusus untuk Kabupaten Cilacan sekaligus tasyakur dinikmat atas gedung yang megah ini. Oleh karena itu, tadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa wisata dakwah ini bagian dari usaha-usaha Aisyah untuk mensiarkan gerak dakwah Aisyah kepada masyarakat luas. Siapa saja boleh hadir dalam kegiatan ini, dan siapa saja boleh menyumbang untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan amal-amal usaha yang dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah. Wisata ini juga diselenggarakan dengan penuh hikmat dan kegembiraan. Ibu, Bapak sekalian, kalau berwisata itu mesti cita-citanya senang, gitu. Wisata ke pantai, tapi tetap harus hati-hati ya Pak ya. Berwisata dimanapun tempatnya, kita harus berhati-hati. Apalagi wisata di Cilacap ini banyak juga pantainya ya Bu Ida ya. Banyak sekali pantai yang menarik. Yang saya tahu Teluk Penyu, gitu Pak Camat. Pak menikah kados pundi Teluk Penyu menikah? Saya, langkung saya. Ibu-ibu, sudah ada yang belum pernah ke Teluk Penyu? Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah mau rawuh lagi, tetap hati-hati dengan berbagai hal yang memang kalau kita berwisata itu harus tempat yang juga tahu kondisinya. Tapi wisata dakwah ini dakwah yang kita bawa kemana-mana untuk orang itu bisa tersenyum dan senang bergembira bersama Aisyah Muhammadiyah. Ini luar biasa. Di luar negeri enggak ada Bu Ulfa ya tentang wisata dakwah ini ya. Sekarang ada wisata religi ya, wisata-wisata untuk mengenang di tempat-tempat di mana di sana nilai-nilai yang dibangun, peradaban yang berdasar nilai-nilai Islam, nilai keagamaan itu juga kuat, dan itu menjadi penting. Oleh karena itu kami punya harapan bahwa wisata dakwah seperti ini periode yang akan datang, kita akan mau tamat, periode yang akan datang bisa dikembangkan bersama-sama dengan Muhammadiyah. Sepakat betul Pak Bos, Pak Kiai, dikembangkan bersama Muhammadiyah. Tidak harus apa satu kabupaten atau bahkan karisidenan, tetapi bisa nama dengan wisata dakwah yang menyenangkan. Ini wisata dakwah di sekecamatan dan bisa mengajak organisasi yang lain semuanya, dan meninjau tempat-tempat yang penting juga perlu dilakukan, dan itu sesuatu yang menggembirakan sehingga semua orang bisa merasakan kegembiraan dalam sebuah pertemuan dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Mengajak apa? Kata apa yang menjadi dasar dari pergerakan Muhammadiyah kan dalam surat Ali Imran ayat 104. Mengajak untuk apa? Wa'atakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mengajak untuk senantiasa berbuat kebaikan, mencegah kepada hal-hal yang tidak baik, keburukan, hal yang tercela. Mengajak itu tentu punya konsekuensi untuk menjadi teladan. Gitu? Kalau kita ngajak, yuk ibu-ibu, kampung kita ini perlu dijadikan kampung yang bersih.
perlu dijadikan kampung yang sanitasinya baik, perlu dijadikan kampung yang sejuk rindang, perlu kampung yang dijadikan semua anak-anak kita yang akan menjadi generasi ke depan itu menjadi anak-anak yang sehat, baik sehat hati, pikiran, spiritual maupun sehat fisik. Nah kalau itu yang mengajak ibu-ibu Aisyah, maka ibu-ibu Aisyah harus menjadi contoh terlebih dahulu. Benar? Karena apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa Muhammadiyah ini berdakwah dengan keteladanan, dengan contoh, gitu, dengan contoh. Sekarang infak sedekah di Muhammadiyah Aisyah itu begitu luasnya. Contohnya menopo, Bapak Ibu sekalian, gedung ini, nah tadi Pak Ketua PDM dan Ibu Ketua PDA akan menyebut ada sebagian, nah sebagian lanjut, nah ini sebagian dana bantuan dari APBD itu sebagian. Dan tadi sudah ditegaskan, kalau pemerintah membantu itu wajar dan akan kembali kepada masyarakat. Masyarakatnya tidak saja warga Muhammadiyah, jadi itu wajar. Dan bahkan niscaya, niscaya ini pun apa Pak Camat? Harus, oh kok gak enak ya, harus itu nanti dikira memaksa. Karena apa? Ya, tapi sebagian tadi, dan Muhammadiyah Aisyah itu kalau diberikan bantuan itu mempertanggungjawabkannya itu sampai bahasa Cilacapnya menopo nggih sak peser-peser wae dicatet. Nggih toh? Ibu-ibu yang ada di Aisyah Ranting, kalau ada infak untuk kepentingan TK, untuk kepentingan kesehatan, catatannya rapi. Itu tradisi Muhammadiyah. Saya pernah ke beberapa daerah, Pak Gus, Bu Ulfa, ke beberapa daerah ya karena tugas Aisyah dan Muhammadiyah tentunya, itu menyaksikan sendiri catatan-catatan dari para tokoh-tokoh kita saat mengkolek infak, sedekah dan sebagainya. Maka menjadi sangat terpercaya karena amanah. Karena tadi sepeser-peser itu gini, saya kasih contoh sedikit. Waktu periode Ibu Kamamah, saya belum menjadi ketua umum ya karena kita di PBS, kita bekerja sama dengan pemerintah. Waktu itu Pak Abu Rizal Bakri itu jadi Menteri Kesra, Kesejahteraan Sosial. Kita ada dukungan silahkan untuk Ibu Aisyah. Mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, koruptor maksud saya. Tetapi bagi Aisyah banyak. Waktu itu 500 juta itu banyak betul Pak? Banyak ya. Tapi itu untuk se-Indonesia Raya loh Ibu-ibu ya, untuk berbagai program. Kami melaporkan BUMUS kepada Pak Abu Rizal. Nah, kami cuma beberapa membawa tumpukan apa itu bukti Pak Gus. Ya, ya kalau Aisyah kan rapi, dijilid begitu ya. Beliau kaget. Loh, baru kali ini ada laporan langsung ke menteri. Nah, itu dengan berjilid-jilid itu. Nah, itu dibawa-bawa itu sama ini sebuah contoh bukan untuk kepentingan riak. Tetapi inilah tradisi, kultur, kebiasaan di mana Muhammadiyah Aisyah itu memiliki sistem untuk berbuat secara amanah dengan baik. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ranting itu di ranting saya, sana Bu di Jogja itu kalau serah terima ranting ini sampai palu, palu itu diserahkan Pak.
Iya, di desa itu ada palu, ada buku besar begitu. Itu bukan itu Bu, Aisyah itu. Tetapi itu menjadi bagian dari cara kita untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan wisata dakwah ini sedemikian rupa, apalagi dengan tasakur binikmat atas gedung yang luar biasa ini. Ya, gedung yang luar biasa. Sekaligus kita juga mendapatkan wakaf dari Ibu Diah Suminar. Ibu Diah Suminar yang wakaf, Bapak Ibu sekalian, beliau orang tua pernah tinggal di Cilacap. Ya, tapi kata tadi bercerita Ibu Diah ini sudah meninggalkan Cilacap setelah lulus SD. Ibunya sebagai kepala sekolah SD. Beliau istri dari Pak Heri Yudianto, mantan wali kota Yogyakarta 2 kali. Nah, masih ingat Cilacapnya itu. Cilacap itu memang begitu menarik, ingin apa asetnya supaya itu menjadi karpet untuk menuju kepada nanti beliau dan keluarga untuk menghadap Allah. Nah, ternyum Bu Diah sudah mewakafkan apa yang menjadi aset ibu dan itu kepada Aisyah. Beliau juga ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah. Pak Pus jadi double. Pak Heri ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Bu Heri, Bu Diah ketua Aisyah. Kalau saya ketua umum PT Aisyah. Teman saya seperti tadi yang disebut Pak Bos, kebetulan saja, nggih. Enggak apa-apa seperti itu, tetapi tidak by design, nggih kan? Itu mah urusan organisasi. Nah, sekali lagi ibu sekalian yang ini sudah mulai banyak yang kupas-kupas soalnya. Nah, saya di sini enggak disediakan kipas, Bu. Biar tidak tegang. Nah, ibu, jadi itu ya, wisata dakwah ini perlu dikembang luaskan dan menghadirkan Aisyah yang menggembirakan, Aisyah yang memajukan, Aisyah yang terus menjaga kehidupan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu saya menyinggung sedikit bahwa kita harus hadir sesuai dengan tema muktamar, yakni perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Kiai Dahlan dan Kiai Walidah itu sudah bersepakat. Saya nggak tahu kesepakatannya waktu di meja dahar gitu ya, apa meja makan begitu atau di mana, tapi bersepakat bahwa para perempuan ini harus maju. Maka supaya majunya ini terorganisir dengan baik, orang melayu-melayu dewe-dewe, nek melayu kebanteran sendiri-sendiri bisa kesandung gitu, kesandung tersandung Cilacap nanti saya enggak bilang sampai terjungkal loh Pak, bisa kesandung. Maka diperlukan ditato. Lenapa nganggopo mari menapa ibu-ibu ditata dengan cara mendirikan organisasi supaya para wong wadon, para perempuan itu juga bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk kepentingan orang banyak. Maka kan saya menambah dari Pak Sos bahwa Kiai Dahlan itu mengatakan gini, cara mendorong ibu-ibu kaum perempuan itu tidak pakai kemudian ilmu feminisme itu enggak, tapi dasarnya dan ilmu feminisme itu ada yang positif selagi itu sesuai dengan dasar-dasar nilai ajaran Islam, ya kan? Karena di Islam sendiri beberapa ayat kan juga menegaskan seperti tadi sudah disinggung oleh Ibu
Ketua PBA Surat An-Nahl ayat berapa itu 97 yang membuat ada gerakan semangat jihad. Ya, jihad itu tidak harus manggil bedil dan manggil pacul gitu ya. Nah, manggil pacul itu penting untuk di sawah, di kebun ini. Tetapi untuk apa? Untuk membuat, untuk berikhtiar menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Ya, jangan hanya bilang begini, ibu-ibu sekalian. Ya, hei para perempuan, kamu sopo wong wong wadon ojo asik. Asik bahasa Cilacape menopo? Yo asik ya. Ojo kesenengan. Oh, ojo kesenengan nang dapur. Ojo kesenengan nang dapur. Mergane apa? Karena apa itu lho, lihatlah. Masyarakat itu kalau sak wernane menungso kondisinya bermacam-macam yang membutuhkan uluran tangan para perempuan. Tadi yang diceritakan oleh ibu penasehat BUW tadi, persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian semuanya, walaupun itu tidak hanya perhatian perempuan, karena perempuan apapun, laki-laki apapun harus bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan itu secara bersama-sama sesuai dengan tuntunan keluarga Sakinah bagi Muhammadiyah Aisyah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau sekarang itu perempuan maju dengan sudah di pemerintahan, ada di divisinya, ada dan sebagainya, keibahan itu mendahului. Loh, keibahan itu kiai yang pikirannya sangat maju, mendahului hal-hal yang pada waktu itu belum terpikirkan. Nggih? Belum terpikirkan. Kalau tadi tokoh perempuan emansipasi Ibu Raden Ajeng Kartini, yang Raden Ajeng Kartini sendiri juga memiliki basis nilai ajaran Islam di dalam menjalankan dan menyampaikan semangatnya. Tapi ada hal yang memang dilengkapi dengan gerakan Aisyah ini atau dilengkapi atau dengan cara lain di mana Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan itu menggerakkan perempuan itu dengan cara berorganisasi. Itu bedanya. Tidak bersendiri-sendiri, berorganisasi. Milo, ibu bapak sekalian, berorganisasi itu penting. Kalau tidak melalui organisasi, ya bisa sih, sendiri juga bisa. Tetapi kalau melalui organisasi itu menjadi sebuah kekuatan, teratur dengan baik, ditoto corone. Beda ibu-ibu, aku lagi rasemengi karo kebijakane Pak Lurah. Dan saya ya Pak, ini contoh. Oke. Kok urano? Enggak bisa kalau di Muhammadiyah Aisyah kemudian masing-masing bicara pateng treblung. Bahasa Cilacapnya apa pateng treblung itu? Apa Pak? Anjay, pokoknya itulah. Nggih. Sing siji ngomong ngene, sing siji ngomong ngene, begitu lho. Itu sik bener Muhammadiyah Aisyah sik endi. Nah, maka kalau dengan cara organisasi keren kita menyampaikan ke Pak Lurah. Ya, kerennya apa? Tertata berhikmah gitu kan ya, rasional, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini penting loh Pak, tetapi untuk kepentingan umat, karena memang Muhammadiyah hadir ya di bumi Indonesia ini termasuk menjadi pionir pendiri republik ini. Ya kan? Republik tahun 45 itu juga perangnya lama, kita dijajah. Muhammadiyah hadir tahun 1912, Aisyah tahun 1917, embrionya 14. Tapi
ikhtiar-ikhtiar untuk kehadiran Republik ini jelas sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun Aisyah. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, kurang baik, tanggung jawab kita adalah Ali Imran 104. Untuk apa? Untuk memberikan masukan, untuk mengajak kepada diluruskan, kepada yang baik, kepada yang benar, dan dikasih bahwa ini secara rasional berhikmah disampaikan. Itu toto corone Muhammadiyah Aisyah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, monggo kita luaskan dakwah kita, kita luas dan luaskan cara dakwah kita, sehingga semua orang itu kalau mendengar Aisyah itu anyep, Bu Ulfa, ya, tidak takut, tetapi anyep. Anyep itu apa? Merasa menjadi bagian dari organisasi ini walaupun kartu anggotanya belum jadi, gitu kan ya, belum jadi, tetapi sudah, ya, sudah merasa itu. Karena apa? Karena ada banyak hal yang kalau beraisyah itu kemanfaatannya mendapatkan manfaat. Tadi saya tidak akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Penasihat DEW yang itu menjadi sebuah realitas. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Aisyah itu sudah terus memberikan perhatian pada dakwah-dakwah yang tadi disampaikan. Contohnya apa? Contohnya, kalau soal bagaimana keluarga dan ini, maka kita kuatkan. Tuntunan keluarga sakinah itu menjadi diimplementasikan. Sehingga tadi ada 4 atau 5 hal tadi ya, pernikahan dini, kemiskinan, majelis ekonomi, tapi memang tidak semua mudah seperti membalik tangan. Ketahanan keluarga itu didukung, difondasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga sakinah. Jadi suami istri ini ya masing-masing tidak punya ego dan harus bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, menapa menikah? Nah, itu kita sosialisasikan, saling menghormati, ya, saling mempercayai, bahkan kepada anak-anak kita ditanamkan bagaimana bisa anak-anak itu bisa dipercaya. Jangan kepada anak-anak kita yang dikedepankan adalah harus prestasinya nomor 1, tapi menjadi tidak ditanamkan bagaimana akhlak yang mulia. Keluarga sakinah juga harus menjadi keluarga yang berkemajuan. Okay. Maka ibu bapak sekalian, Bu Ulfa, kalau di Cilacap sudah ada belum? Biro konsultasi keluarga sakinah Aisyah. Itu biasanya majelis tablet ya, Bu Ida ya, mungkin dulu sudah dirintis. Ini bisa bersama-sama bekerja sama dengan semua pihak untuk ada sebuah tempat di mana saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan persoalan berkonsultasi di situ. Artinya apa? Tadi hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Penasihat DOW itu menjadi perhatian Aisyah, hanya saja sekarang itu perlu lebih ditingkatkan. Ya. Maka di situ ya, di situ menjadi perempuan-perempuan yang maju. Jadi Kiai Dahlan itu luar biasa. Cara menjadikan perempuan maju gimana? Kiai Dahlan mendidik kader-kadernya untuk di sekolah agama maupun di sekolah umum, netral dulu ya namanya. Itu Dok Semono, Bu, Bapak Ibu. Sudah 117 tahun yang lalu. Sudah mikir ya, supaya
fasih paham ajaran agama, tapi luas pandangannya. Nah, warga persyarikatan, apalagi pimpinan dan para kadernya, itu kokoh ya, nilai-nilai ajaran agamanya, tetapi juga luas pandangannya, luas dan juga luas tanpa menggadekan hal-hal yang sifatnya prinsip, menggadekan akidah, mempermudah ya, dengan cara bergaul yang itu bisa menggoyahkan akidah, tidak, tetapi luas untuk bermuamalah, untuk menebar akhlak yang baik, untuk berperilaku saling bertawun. Nah, disinilah perempuan berkemajuan. Dari situ tema muktamar ini, ibu-ibu sekalian, diharapkan dari Aisyah-Aisyah di mana tadi yang disebutkan di Cilacap paling jauh, di tempat-tempat pusat kota, itu di sana akan tercerahkan. Ada mutiara-mutiara yang nampak, yang bisa menebar kebaikan dengan paham Muhammadiyah, nilai-nilai ajaran berkemajuan, tetapi manusia perempuannya berkemajuan. Menika memang tidak semudah membalik tangan, tetapi saya percaya karena kehadiran 2000 wisata dakwah di ada 2000 ya, ini ada 2000 mboten Bapak Ibu? Wonten nggih? Kalau tidak percaya tolong hitung sendiri. Itu memang karakter Muhammadiyah. Nah, untuk ini maka kita menguatkan. Kalau di situ peradaban bangsa-bangsa harus semakin maju. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sambil melihat, mendengar, mendapat informasi dari medsos pada situasi yang tantangannya berat karena pandemi, kok ya masih ada yang tega-teganya korupsi, gitu kan ya? Masih ada orang yang tega-teganya itu membunuh orang lain. Loh, dasarnya apa? Apa enggak punya agama apa ya? Nah, begitu. Masih ada orang yang selalu membuat benih-benih konflik. Padahal yang dilakukan Aisyah Muhammadiyah selama pandemi itu apa? Ta'awwanu, berta'awun ala diri wa taqwa. Coba ibu-ibu, saya melihat langsung itu dari ranting. Ada yang kena memberikan sayuran, nganter nasi, itu kan ta'awun ala diri dalam kebaikan ya, untuk meraih ketakwaan. Tapi jangan bergerombol, bersekongkol, bersepakat untuk ismiyal utlan. Untuk apa? Dosa dan permusuhan. Saat ini gampil bu, kata ayat Al-Quran Al-Baqarah 30 itu kan dialog Tuhan, saya menyebutnya dialog ya, percakapan Tuhan Allah sama malaikat itu kan disebutkan bahwa Tuhan itu akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai wakil Allah, pemimpin di muka bumi. Malaikat bertanya, ya Allah, penjenengan, oh penjenengan itu kepada Bu Ulfah ya, ya Tuhan ya Rob, tahu kalau manusia ini sering berbuat kerusakan, kok iya, oh ini bahasa Cilacap gitu, malaikatnya bukan Cilacap loh Bu ya, kok iya mau membuat manusia, padahal dia sering menjadikan wakil Allah, padahal manusia itu sering berbuat kerusakan. Maka kan ya Pak Tosye ayatnya, nah pipun gek kuloniki malaikat yang berkata senang bertasbih, bersujud, tidak pernah bantah, tidak apalagi tidak pernah ngeyel. Padahal menungso senengane ngeyel. Itu nek tengen kula lho Bu, nek dicilacap mboten wonten. Ngeyel, ngeyelan, ngeyel mon manusiawi.
Tapi kalau sudah ngeyelan, oh napa Pak Niko? Waton suloyo. Oh apalagi ini ya. Tapi kata Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ternyata kita ini sebagai manusia diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Itu punya akal, punya jiwa yang begitu rupa, maka diberi tanggung jawab selamat datang Bapak nggih untuk mengawal bumi ini. Mengawal itu ya apa? Memakmurkan, memakmurkan pengajian, masjid supaya ora pating bengkereng, supaya carane urip maju, supaya bagaimana kita ini menyiapkan diri untuk terus beramal saleh untuk hidup di hari akhir. Itu kan enak. Tapi memang betul. Oh saya diminta untuk menyampaikan pengumuman. Mudah-mudahan nanti tidak menggok ya apa yang saya ini. Halo kepada seluruh yang rawuh, saya umumkan ya Pak ya. Ada mobil Avanza Velox ini ya. Warna hitam R1973 SP. Jangan-jangan ini mobilnya Pak.